Yo, what's up, it's your boss, Maya Lambung TV. So, actually, aku dah 3 minggu aku tak upload video pasal aku. Sebab itu, satu minggu itu aku demam. Aku demam 2-3 hari je, lepas tu dah okey dah. Tapi aku ambil masa dalam seminggu kan. Lepas tu, aku baru nak ambil mood nak buat video balik. Tapi Otak tak mengizinkan masa tu. Mak aku pula sakit masa tu, masuk ubat 2 minggu yang lepas. Akhirnya mak aku baru keluar 1 minggu. Dia masuk ubat seminggu. Aku demam itu pun seminggu, mana 3 minggu. So hari ni kita kembali kan, macam biasa topik kita seram. Test 1, 2, 3. Sorry kan, aku lupa pakai benda ni. Dah lama, dah 3 minggu aku tak sentuh benda ni. So korang layan je lah eh. So tajuk kita pada malam ni ialah kisah seram seorang park guard yang bekerja di sebuah kilang di Melaka. Masa ni jam menunjukkan pukul 11 dan waktu tu dia kena pergi ronda dan dia kena pergi kunci jam, biasalah. And kalau korang tahu pun, memang mana-mana tempat pun memang kena kunci jam, okay. Dan masa dia ronda tu, untuk first kali first dia ronda jam, waktu pukul 11, dia biasa 2 jam sekali macam tu. Kebiasaannya mana-mana tempat kan, setiap 2 jam kau kena kunci jam. Macam tu aku dulu pun, aku bekas aku dulu kerja rela. Aku macam sama lah macam tu juga. Aku pernah kerja rela dulu, aku tahu lah. So yelah, yang kali pertama tu tak ada apa-apa yang berlaku masa tu. Dia ronda sana, ronda sini, kunci jam. Tapi masa tu seram tu adalah kan, apa yang diceritakan waktu dia ronda tu, seram tu adalah. Yelah sebab dia perseorangan dalam bangunan tu kan. Kisah seram ni terjadi masa waktu kali kedua dia pergi buat rondaan, dia pergi kunci jam. Okey, masa tu dia kena ganggu dekat office. Ya, yeah, dia pergi dekat satu office ni yang ada tengah ronda-ronda kan. Tiba-tiba dia dengar bunyi orang jalan, bunyi tapak kaki kan. Dia kata, siapa pula ni, ada tak balik lagi ke kan? Macam tu lah. Masa dia tengah dengar bunyi derapan kaki tu, tiba-tiba bunyi orang jalan tu, dia laju. Seolah-olah tengah berlari, orang kata kan, tengah berlari. Dia pun cuak jugalah kan, cuak juga lah, takut juga lah. Takut orang datang nak samun ke apa ke kan. So dia duduk sangkung dekat tepi dinding, tepi tingkap kan, di sebalik meja yang ada dekat apa ni, luar tu kan, luar jendela apa ni, office tu lah. Lepas 5 minit macam tu, lepas dia duduk sangkung tu kan, dia bangun, dia tengok balik keadaan sekeliling ni, dia tengok okey, tak ada penyaman apa semua, dia rasa macam okey. So dia tak tunggu lama, dia, masa tu dia nak pergi kunci jam. Dia terus dia pergi kunci jam laju-laju, and then dia balik lah dekat apa kata, dekat dia punya pondok kawalan tu. Dia kata dekat satu ruangan sudut office ni, and dekat office tu ada satu ruangan ni, ialah tempat Cina semayang kan. Ada orang kata tempat tu seram sikit kan, sebab dia punya bos apa ni, selalu bakar colok apa semua kan. Dia kata, orang kata, orang Cina kata apa, nanti orang mari kan, nanti orang mari mah kalau dia ada berdoa apa semua. Okey, pada masa tu dia tengok dekat tokong tu, tokong Cina tu agak berselerak sikit, dan buk kan biasa ada buah-buah limau apa dalam kat tokong tu kan. Buah tu berterabur lah, jatuh. So dia pun kutip dan dia susun balik je lah. And buah-buah apa semua tu kan. Dan sampailah keesokan harinya, sampai pagi tu kan,
Orang pun pekerja-pekerja pun dah, orang kata dah mula masuk kerja. Dan pagi tu kecoh satu office, satu kilang kecoh kan. Pasal dia cerita kat semua, dekat boss apa semua. And then ada yang suggest suruh buka CCTV tengok apa yang terjadi, apa yang dia tak nampak ke, dekat celah mana ke, ada orang ke, ada apa ke, itu ni kan. So dia orang pun buka lah CCTV. Dan masa dia orang buka CCTV tu, dia orang check memang ada gangguan yang berlaku. Memang ada, dia nampak sosok sesuatu sosok yang berada dekat belakang dia masa dia tengah duduk cangkung dekat tepi dinding, tepi tingkap tu kan. Masa dia tengah tengok dekat dalam office tu ada orang ke apa ni kan, rupanya ada sosok pun tenak belakang dia. Dan apa ni, buah-buah yang bertaburan apa semua tu, buah-buah limau apa semua tu yang jatuh bertaburan tu, disebabkan oleh angin yang kencang, angin yang kencang yang kuat. So terabur semua buah-buah, segala benda colok-colok apa semua tu kan. Alangkah terkejutnya semua kan. Dan Pak Gad tu pun jadi terkejut lah kan. Terkejut, aku ingat penyaman ke apa ke mana tadi, rupanya ada benda, apa ni, ada benda yang kacau aku, cuma tak nampak je masa tu. So itulah cerita aku pada malam ni. Kepada korang yang belum subscribe aku lagi ataupun yang baru, korang boleh subscribe, like, komen dan share. Yang paling penting like, share dengan subscribe, okay? Benda tu free je, mudah, simple je. Aku harap korang boleh support aku ramai-ramai, okay? Thank you so much yang dah like, share, komen, subscribe semua tu. Aku appreciate lah korang punya apa ni, apa yang korang bagi aku, terima kasih. Di masa-masa yang akan datang, aku akan buat video yang lagi gempak, lagi menarik. Aku akan buat vlog insyaAllah dalam masa yang terdekat ni, mungkin minggu depan. Okay, macam biasa kan, tagline kita, baik dorang siapa dorang sebenarnya. Mini love sikit.